Nah, sekarang kita nih mau bikin salad buah. Tapi sebelum bikin, aku ada tips and tricks cara memilih buah yang segar nih. Jadi, saksiin cuplikannya ya. Kembali lagi nih sama aku untuk menunjukkan kalian tips-tips yang bermakna dalam hidup. Kali ini aku akan membantu kalian memilih buah yang segar. Buah yang segar itu secara visualnya kulitnya itu lebih vibrant, lebih cerah daripada buah-buah lainnya. Terus seperti misalnya contoh ya, apel. Ini kan apel warnanya masih cerah banget nih. Hindari pilih buah yang warnanya udah kusam ya, karena itu mengindikasikan buahnya udah lama. Nah, tadi kan udah secara warna, sekarang dari tekstur kulit buahnya nih. Buah yang masih segar itu, buahnya tuh masih mulus, tekstur kulitnya tuh masih halus gitu. Hindari buah yang lembek, karena itu bisa jadi buahnya itu udah lama. Jadi kita maunya yang fresh kan, carinya yang mulus gitu. Oke, tadi udah warna, udah tekstur kulit, udah. Sekarang kita dari aroma buahnya. Nih, aroma buah itu yang lagi fresh itu kecium banget deh istilahnya gitu loh. Kalau buah yang udah nggak fresh itu, baunya tuh lebih udah terlalu menyengat in a bad way. Oke guys, sekarang udah tahu dong gimana caranya milih buah yang fresh. Jadi jangan ketuker-tuker lagi ya sama buah yang udah nggak fresh. So, that's it for today's tips. See you on the next tips. Dah. Oke, udah ngerti kan gimana caranya? Nah, sekarang kita mau lanjut aja buat bikin salad buahnya nih. Wah, aku paling suka buah-buahan. Strawberry, mangga, nanas, apel, melon, susu kental manis, yogurt, keju, nata de coco, mayonnaise. Ya, kakak paling suka buah apa? Aku tuh paling suka buah semangka. Oh iya, sayangnya tidak ada. Tapi sama mangga, mangga aku paling suka. Cuman karena musiman ya. Iya, jadi betul, suka bikin susah. Kesel, nungguin musim mangga sama nungguin jodoh tuh sama. Waduh. Gitu. Bikin kesel. Jadi ini kita langsung aja potong mangganya. Kamu paling suka buah apa? Aku semangka sih, sama kayak sama bentuknya. Iya. Nah ini mangganya langsung aja kita dadu ya. Kecil-kecil ya? Iya. Mangga. Mangga. Oke, terus kita di sini ada apel. Kakak mau nyoba motong nih nggak? Boleh. Oke. Ini gini benar nggak? Benar. Terus habis itu dipotong. Yes. Iya. Yeah. Asli gue nervous lah motong gini doang. Kenapa kak? Santai aja. Aku kayak minder depan kamu motong-motong. Yaudah aku gak ngeliat deh. Walaupun buah-buahan tapi kayak... Aku gak ngeliat deh. Ini udah cukup. Cukup. Mungkin seukuran sama si mangganya itu kali ya biar. Iya boleh. Ukuran tuh harus kayak sama aja gitu. Kebetulan karena kakak perfeksionis, kakak di directing juga perfeksionis gitu gak? Lumayan banyak mau sih. Lumayan banyak. Pokoknya rata-rata yang kerja sama sama aku sih kayaknya pengen masukin kaku dalam toples. Saking ngeselinnya. Untung diajak masaknya nggak gitu ya. Enggak. Dah ini kan udah nih apelnya. Apel, okay. Melon juga ya? Iya, sebenarnya salad buah kan bebas. Bebas, oke. Macam-macam. Terus, yang paling enak tuh perpaduan buat salad buah tuh apa aja? Kalau salad buah aku sih nge-suggestnya jangan yang banyak airnya sih. Kenapa? Karena kan ada dressingnya itu yang yogurt sama mayonnaise yang nanti kita bakal buat. Jusnya dari buahnya tuh suka keluar gitu. Oh, oke. Okay. Jadi yang kayak padat kayak apel, kayak mangga. Terus kayak strawberry sebenarnya kurang aman. Karena? Karena buah naga strawberry kalau kena yogurt atau semacamnya tuh yang lainnya berubah warna juga. Oh, iya. Oke. Okay. Melon. Oke, okay, melon.
sekarang kita mau bikin dressingnya dulu nih. Yeah. Di sini aku udah ada yogurt. Yeah. Yogurt kita pakai kurang lebih setengah aja. Kok bisa pilih tekstur yogurt yang agak kental sih? Terus ini ada mayonnaise. Terus ini ada susu kental manis. Kakak boleh kali kak kalau mau bantuin aduk boleh. Ya. Profesional banget nih. Ini buahnya kan udah dipotong semua, dressingnya udah jadi, kita tinggal campur doang nih. Oke, ini kan udah jadi nih kak, langsung aja kita mau plating. Oh ini tadi dicampur-campur sama jelly juga ya? Iya, aku campurin sama jelly kelapa. Nah ini langsung kita kasih dressingnya di atas. Yes. Ini dia udah jadi salad buahnya ala aku dan Kak Andika. Kakak sekarang boleh mencoba. Ini langsung nih? Langsung. Aku udah ambil dari yang atas, jadi kejunya kerasa, semua kerasa. Enak banget. Wah. Asli, seger. Tapi bener juga sih ide kamu ya, ditaruh di atas ini malah. Jadi kayak semuanya jadi berasa gitu. Iya. Selain buah-buahannya. Emang aku anaknya smart banget ya. Inovasi banget. Puji diri sendiri. Oke, Kak Andika, thank you so much udah sharing hari ini. Udah bantuin aku masak. Aku baru menemukan kata-kata yang bagus. Kenapa? Nih. Buah-buahan ini kan berwarna. Sama seperti hidup kita. Jadikan hidup ini berwarna, bukan cuma hitam dan putih. Oke. On the spot loh, inspiratif banget anaknya. Makasih loh Kak quotes-nya untuk closing hari ini tuh cucok banget. Oh ya, kamu juga keren banget, cucok. Aduh, thank you Kakak. Kata-kata yang cucok. Makasih banget. Ininya cucok, semuanya cucok deh. Thank you. Teman-teman, makasih banget udah nonton episode kali ini. See you on the next episode of Masak Asik, bikin masak jadi asik. Dah.